ganggu aku. Andi. Brandon. Mama. Ya udah, ngapain kamu di sini keluar? Kamu ngapain ngumpet di bawah kasur kayak gitu? Ada hantu Nina, mah. Ikutin aku. Mana ada hantu siang-siang bolong kayak gini? Coba kamu lihat. Ada siapa-siapa di sini, ya kan? Kamu lupa ya? Kok kamu takut sama aku sih? Kita kan sahabatan. Apa karena aku bukan manusia lagi? Kamu gak mau jadi temen aku lagi ya? Ma, emang kalian Nina kan? Sekarang Nina jadi hantu, Ma. Sayang, Mama tahu kamu itu sayang banget sama Nina. Mama juga tahu kalau kamu itu juga kangen kali sama Nina. Tapi kamu harus ingat, Nina itu sudah gak ada. Dan gak mungkin dia itu jadi hantu. Ya, pokoknya gak ada hantu-hantuan lagi. Sekarang lebih baik kamu istirahat ya. Mama pergi dulu. Ya, Ma. Brandon. Masih sahabat kamu. Kenapa kamu takut sama aku? Bangge! Mimi, kita pulang aja yuk. Seksi ya sama saya ya? Ini ibu kenapa main masuk-masukin barang ke rumah ini ya? Loh, kok ibu nanya sih? Harusnya saya yang nanya, ibu siapa? Saya cuma nanya siapa yang ngasih izin ibu. Hello, saya udah bayar sewa keles. Lagian ibu siapa sih nanya-nanya gitu? Kepo deh. Yang ngasih izin ibu untuk sewa rumah ini siapa? Saya udah bayar rumah ini. Saya udah bikin surat perjanjian sewa-menyewa sama Bapak Tama, ngerti? Sama suami saya? Iya!